Saya hari ini sebenarnya nggak termasuk dalam perlombaan ini. Tapi untuk memberikan semangat kepada kita punya TAI, saya paling terakhir. Ya. Jadi saya menceritakan adalah sebuah jalan menuju terang. Ya. Juga saya selalu kalau misalnya lagi adain apa sofa juga, teman juga pernah dengar. Jadi saya sekarang sekali lagi menerangkan bagaimana kita mengambil air Maha Karuna Dalami dan air Tirta dari Yau Cicimu. Ya. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu tempat, ya. Kita kasih air yang dimasak, ya, sama air satu lagi yang dari aqua atau apa, ini sama yang dari satu di sini, ya. Kalau air Maha Karuna Dalami itu kita langsung visual baca mantra dulu, ya, Om Ahum, terus kita mengundang Namo Pansi Pusat untuk hadir. Nah terus di air ini terus kita langsung baca mantra seribu tangan. Ya, oh, Maha Karuna Dalami 49 kali. Setelah kita membaca air Maha Karuna Dalami ini semua masuk ke dalam air ini, kita visualisasi Kuan Yin Busa memberikan dari dia punya botol air Maha Karuna Dalami ke dalam air gantinya ini. Setelah itu kita punya tangan tunjuk ini, kita visualisasikan adalah Vajra. Kita langsung bahaskan di sini Hum, ya, Hum. Kita bayangkan bersinar air ini. Air ini adalah air suci dari Maha Karuna Dalami. Ya, tapi kalau misalnya kita mau air dari Yau Cicimu, kita langsung ambil air ini sama yang juga yang air panas yang udah dimasak sama air yang dari biasa punya aqua, kita jadikan satu di sini, ya. Terus kita mengundang Yau Cicimu, ya. Setelah kita mengundang Yau Cicimu, kita membaca mantra Om Cingmu Siti Hum sebanyak-banyaknya bagus, minimal 108 kali. Masuk ke dalam air ini, cowok itu, setelah itu kita bayangkan tangan kita bagaikan Vajra, kita goreskan di atas permukaan air itu huruf Hum. Kita bayangkan, ya, di buku seperti ini, kalau air Yau Cicimu waktu digoreskan, dia sering melihat Yau Cicimu ada di dalam air tersebut. Ya, dan udah gitu, inilah air yang sangat suci. Jadi kita kalau misalnya teman sakit, atau siapapun yang sakit, dengan meminum air Yau Cicimu ini atau air Maha Karuna Dalami ini akan sembuh, ya. Yang penting kita harus percaya dan yakin, ya. Di sini buku sutron yang halaman air Tirta Maha Karuna Dalami ini halaman 120, di sini jelas-jelas dia menjelaskan di sini ada orang yang misalnya dia nggak bisa bicara, setelah minum air ini dia bisa bicara, ya. Terus sudah itu misalnya kulit-kulitnya ada bisul-bisul yang bisa sembuh, dia bisa sembuh, ya. Jadi banyak sekali khasiatnya dari air Yau Cicimu ini. Jadi kita jangan selalu percaya sama ibaratnya dukun-dukun, kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa kita adalah dukun bagi diri kita sendiri. Cc, amin, kebo.